Sebelumnya pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2017 akan berada di atas level 5,1%. Optimisme itu didukung oleh membaiknya permintaan dari negara lain yang terus membaik. Kinerja ekspor-impor yang menunjukkan tren positif juga membantu meningkatkan pertumbuhan domestik. Sebetulnya secara seasonal ya, ekonomi kita itu membaik di kuartal kedua. Karena permintaan macam-macam dari negara lain juga membaik. Ya. Sehingga kuartal kedua dan ketiga itu umumnya membaik ya, secara seasonal dibanding kuartal satu.